Pandemik COVID-19 yang meruncing dalam negara ketika ini memerlukan kerjasama menyeluruh semua pemimpin politik. Pensyarah Kanan Sains Politik Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi Mara UiTM, Mujibur Abdul Muiz berkata, pertikaian politik tidak akan memberi keuntungan kepada mana-mana pihak tatkala krisis kesihatan ini masih belum reda. Tegasnya, pemimpin politik seharusnya menjadi contoh kepada rakyat tanpa mewujudkan jurang sosial, sekaligus bersama-sama mendepani pandemi itu. Yang paling penting adalah perlu untuk memberikan sokongan dan dukungan kepada mana-mana pihak, tak kira lah pembangkang ke kerajaan ke, bagi memastikan adanya pematuhan. Ya, orang-orang politik yang paling penting pada ketika ini perlu menunjukkan contoh tauladan bahawa mereka adalah pemimpin, bukan saja memimpin dari sudut pentadbiran dan sebagainya, tapi juga menjadi pemimpin pemimpin moral ya, dalam memastikan ketaatan dan adanya contoh tauladan yang memberikan kita semacam semangat bahawa kita juga harus mematuhi perkara ini kerana itulah yang sedang mereka lakukan. Mengulas lanjut, Mujibur berkata kekuatan semangat dan kebersamaan rakyat Malaysia perlu dikembalikan sebagaimana Malaysia berjaya menurunkan kes COVID-19 suatu ketika dahulu. Di setakat ini, saya rasa semua orang boleh memberikan pendapat dan pandangan yang bahawa kita masih jauh daripada apa yang sepatutnya berlaku terhadap menangani COVID-19 ini. Dan saya setuju, kita masih lagi belum menang dan juga kita masih lagi belum gagal, tetapi kita tidak boleh menuju kepada kegagalan. Dan kerajaan ketika ini memang harus melakukan sesuatu yang lebih agresif, yang lebih cepat dan pantas untuk mengeluarkan kita daripada jurang kegagalan dalam menangani COVID-19 ini.